Okay. Hello, hello, hello guys. Welcome back to channel IRF Channel ya guys ya. Hari ini guys, aku ada di mangrove guys, yang tepatnya ada di Balikpapan sendiri ya guys ya. Dan untuk jangan lupa guys ya, subscribe dulu yang sebelah kanan ya guys ya, dan hidupkan lonceng sebelah kiri, dan jangan lupa guys share juga guys, agar kalian teman-teman kalian agar tahu video-video terbaru dari aku guys. Okay guys, kita akan masuk ke dalam. Let's go. Ya, ini adalah perjalanan untuk menuju kita ke wisata mangrove ya guys ya. Ya, untuk jalannya sendiri guys, dia lingkupnya masih sebelah kanan masih ada perumahan warga gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk jalannya sudah bersih, bagus dan keren guys. Oke, kita akan melihat ya guys ya, keseruan-keseruan yang ada di dalam mangrove sendiri ya guys ya. Terutama di sini deh, aku dapat info sendiri, dia dalam sudah ada hewan permata, hewan primatanya guys, yaitu adalah hewan monyetnya sendiri guys. Nah, untuk di rumah apa di mangrove sendiri guys, di sekitaran mangrove sendiri dia masih ada rumah panggung guys. Jadi rumah yang terbuat dari kayu, di mana di bawahnya itu bertepatan dengan watu atau laut. Ya, oke guys, untuk jalannya sendiri ya guys ya, ini ketika kalian berkunjung ke sini guys, supaya agak berhati-hati guys ya, karena jalurnya sendiri dia sangat tinggi sekali guys. Tapi untuk view-nya keren banget guys ya, karena di sebelah kiri deh kan langsung dia berhubungan dengan mangrove ya guys ya. Yang mangrove, gimana mangrove ini sangat terlindung sekali guys. Oke, kita lihat ya, masuk ke dalam guys. Pintu masuknya sendiri guys, dia seperti ini guys ya. Dan kebetulan ramai sekali, banyak anak-anak sekali di sini guys ya. Ayo, dada itu masuk YouTube loh. Ramai sekali guys ya. Jadi banyak anak-anak yang berkunjung ke mangrove sendiri ya. Ini dari mana ini? Gunung Pipa. Wah, dari Gunung Pipa ya guys ya. Jadi Gunung Pipa itu adalah sekitaran Balikpapan guys. Jadi anak-anak ini semua berkunjung ke sini. Ya, ada apa di dalam? Oke guys, sekarang aku sudah ada di pintunya guys. Welcome to Margomulyo Mangrove Conservation guys. Jadi ini ada pintu masuk untuk kita menuju ke dalam guys, dimana kita akan eksplor yang ada di hutan mangrove sendiri guys. Dan saya kebetulan didampingi guys. Jadi apabila kalian berkunjung ke Balikpapan sendiri ke mangrove ini, nanti kalian akan saya kasih di deskripsi ya guys ya, untuk menghubungi ibunya sendiri guys, agar pintu ini dibukakan. Let's go, kita masuk. Ini untuk berkunjung sendiri.
sendiri aman ya Bu ya di sini? Aman, aman sekali Bu ya. Kegiatan kalau untuk Mang sendiri ya pasti ya. Oh, ada bekantan juga. Nah, dan di sini juga guys, di Mangga sendiri dia guys, kata penjaga sendiri dia juga ada bekantannya guys. Ya. Mari kita masuk gitu, sini. Buat kalian traveler seluruh Indonesia, kalian bisa berkunjung ke Mangga sendiri guys ya, dan kalian bisa menikmati guys keindahan yang ada di Mangga guys. Oke guys, terima kasih ya guys ya, dan jangan lupa guys sampai lagi guys subscribe dulu ya guys ya, dan hidupkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari aku guys. Let's go. Dan di sini guys kalian juga bisa lihat sendiri ya guys ya. Wow, sangat keren banget guys. Ya. Oke. Jadi hutan mangrove sendiri ini guys dia sangat terlindungi guys ya. Nah, jadi kalian bisa lihat keindahannya guys. Dan sepanjang jalan ini guys, kanan atau kiri guys, dia penuh dengan hutan mangrove guys ya. Dan untuk jalannya sendiri dia seperti ini guys. Ya, jalannya dia setapak begini guys. Oke. Dan di sini guys untuk tiket masuknya sendiri ya sebenarnya sih nggak ada biaya ya guys ya, cuman mungkin untuk biaya perawatan aja. Jadi untuk biaya tiket masuknya sendiri dia suka-suka aja guys, masuknya suka rela aja guys. Oke, bisa kalian bisa lihat guys ya, wow keren banget guys, gila luar biasa. Oke. Dan di sini guys untuk hutan mangrove sendiri dia sangat luas banget guys. Gila. Oke guys. Dan di sini guys ya, juga ada yang namanya papan nama ya, yes, atau papan nama morfologi fauna mangrove guys. Jadi fauna-fauna yang ada di mangrove sendiri guys, dia tertera di sini guys. Oke. Okay. Bisa kalian bisa lihat sendiri guys ya. Ada kepiting. Kepiting layar ya guys ya. Dan juga di sini juga ada biawak juga loh guys ternyata guys. Ada biawak, ada burung ayam-ayam, burung bangau, tiram, bekantan juga ada ya guys ya. Buaya pun juga ada loh di sini guys. Oke. Nah, dan juga guys, nah sekarang guys di atas sini guys ya ada papan nama guys, gimana papan nama ini guys yang menjelaskan guys yang tentang namanya luas yang ada di utama lu sendiri guys, dia ada di luas 1 hektar ya guys ya, dan jarak tanaman sendiri dia ada di 1,1 meter guys, dan untuk tanaman bakau sendiri guys di sini ada 14 macam ya guys ya. Jadi papan ini juga disebutkan guys tentang bermacam-macam tanaman bakau guys ya. Jadi kalian ketika berkunjung ke mangrove ini guys, kalian bisa mengetahui guys berbagai macam yang namanya tanaman-tanaman bakau yang ada di sini guys. Dan di sini guys juga sangat ramai sekali guys ya, banyak pengunjung yang datang ke hutan mangrove guys karena untuk mengetahui guys ada apa aja sih yang ada di hutan mangrove sendiri guys. Oke, kita akan lanjut ke jalur berikutnya guys ya. Oke, tetap stay ya guys ya. Nah. Oke guys. Jadi hutan mangrove sendiri ini guys sangat luas sekali guys, dia ada di 21 hektar guys, gila. Di mana ya guys ya, di kanan kiri selama perjalanan kita akan melihat ya guys ya berbagai macam tanaman mangrove atau tembakau di sini guys. Oke.
Dan untuk suasananya sendiri guys, sangat sejuk sekali di sini guys ya. Keren banget guys, gila guys. Ya, sangat hening sekali ya guys ya. Tapi untuk suasananya guys, gila sejuk banget dan keren banget ya guys ya. Dan di sini guys juga di ada papan nama juga guys. Jadi agar kita bisa tahu aja guys ada macam-macam tanaman tembakau apa aja. Dan juga banyak pengunjung juga ya guys ya. Jadi guys, buat kalian semua traveler-traveler Indonesia guys, ketika kalian berkunjung ke Balikpapan ya guys ya, khususnya di Kalimantan Timur ya, kalian bisa datang dan tempat ini recommended ya buat kalian kunjungi, karena di sini bisa menjadi wawasan buat kalian guys, karena banyak sekali tanaman bakau di sini guys ya, dan juga keren banget untuk pemandangannya guys. Oke guys, dan di sini guys juga cocok banget sih untuk foto pre-wedding ya guys ya. Jadi kenapa? Karena memang tempatnya sekali sangat keren banget guys. Oke, bisa kalian lihat guys ya. Dan di sini juga hari ini ada yang foto pre-wed ya guys ya. Karena memang keren banget tempatnya sendiri guys. Wih, kebetulan siang ini panas banget guys, gila. Tapi panjang perjalanan sini guys, oke banget guys.
Fittingnya banyak sekali ya guys ya. Dan di sini sendiri guys, kalian nggak perlu khawatir ya guys ya. Apabila kalian ingin beristirahat, ya guys ya, di sini tempat banyak tempat untuk beristirahat guys. Oke. Gak ada apa-apa namanya guys ya, program konservasi mangrove ya guys ya. Guys ya, selama perjalanan kita di sini guys, melihat pemandangan yang sangat keren ini guys, yang ada di hutan mangrove sendiri guys ya. Ya cukup sampai di sini dulu ya guys ya, untuk apa namanya video kali ini guys ya. Dan jangan lupa guys ya, subscribe dulu ya guys ya, dan hidupkan lonceng sebelah kanan guys, dan klik like ya guys ya. Dan juga ya, jangan lupa guys share video-video aku ya guys ya, biar kalian teman-teman kalian semua yang ada di seluruh Indonesia mengetahui guys berbagai macam tempat wisata yang ada di Balikpapan, khususnya Kalimantan Timur, dan tempat-tempat makan yang enak guys di video-video aku guys. Oke guys, tetap stay di channel aku ya guys ya, tetap support dan tonton video-video aku ya guys ya. Oke, bye bye, let's go.